Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lebaran ketiga keliling-keliling dan singgah di sebuah masjid ya. Di masjid yang untuk menjalankan sholat luhur ya. Untuk nama masjid ini saya belum tahu, yang ada yang jelas saya ini arah ke gaya baru dari Pasar Bumiarjo ya, pertengahan ya. Dan ini keluarga ya. Untuk nama masjid ini belum bisa saya ketahui ya, tapi mudah-mudahan dengan mampir dan kita singgah di sini melakukan sholat, mudah-mudahan orang di sekitar sini senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan mereka ditambah imannya, ditambah semua ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah untuk semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Begitu Mekah tempat ibadah ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk orang-orang sini ya, alhamdulillah, mudah-mudahan mereka semua sehat walafiat, amin ya rabbal. Kami akan meneruskan perjalanan ya. Rusuh karena di sini ada sekian dulu ya, nanti bisa sambung lagi. Assalamualaikum, kita sampai di tujuan tetapi desa sini sepi sekali teman-teman, tidak ada seorang pun ya. Inilah tempat yang saya tuju ya. Ini salah satu di sekitarnya ini sebagai tanda bukti bahwa saya sudah sampai di sini dan sepi mamri, tidak ada rumah satupun yang buka, adalah orang lalu lalang ya. Ini adalah tempat-tempat yang saya tuju tapi tidak ada satupun rumah yang buka teman-teman. Ada apa saya kurang tahu ya, akan saya cek, saya turun di sini dan akan tanyakan ya. Karena ini lebaran yang ketiga, mungkin mereka semua berlebaran ataupun silaturahmi ke tempat sanak saudara ya. Ini saya ada di seputaran Gaya Baru ya, Seputih Surabaya. Satu dua ada. Ujung Seputih Surabaya. Ya, ini saya sudah di sekitaran rumah dan pulang daripada bersilaturahmi ke tempat sanak saudara ya. Kemudian terjadi angin kencang ya, yang menyapu tempat kami berada ya. Dan hari mulai gelap, mungkin akan segera mendung ya. Angin sangat kencang teman-teman, menerpa dedaunan ya. Artinya kalau sampai terjadi hujan pasti akan terjadi angin
dan petir ya, yang menderu-deru seperti biasa. Tak lupa dan tak ketinggalan saya ucapkan minal aibin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan keadaan semua subscriber, penonton YouTube dimanapun Anda berada senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dari segala bentuk musibah dan mara bahaya apapun.